satu. Action. Halo semuanya, selamat sore. Jumpa lagi dalam acara Masak-Masak bareng Dek Caca di sini. Sore ini kita akan memasak masakan yang mudah banget dimasak, dicari di mana-mana. Karena ini waktunya udah berbuka puasa, jadi makanan ringan ini cocok buat ngemil-ngemil. Perkenalan bahan, di sini ada jamur enoki, tepung terigu, dan ada kecap asin, merica bubuk, dan garam. Di sini ada cabai yang sudah dihaluskan ya. Sekarang mulai panaskan minyaknya. Oke, sekarang kita mulai memasak. Ini dicampur ke enokinya ya, kecap asinnya semuanya. Terus diaduk-aduk biar rata semuanya. Ini menu kali ini kita namain enoki telur asin. Enoki itu jamur ini, telur asinnya sepertinya nggak ada sih telur asinnya. Cuma digulung-gulung ke sini mungkin kayak telur asin yang dilumurin dengan tepung. Ini udah semuanya. Sekarang di tepungnya dikasih merica bubuk, lalu garam sedikit aja. Terus diaduk juga. Sekarang campur ke tepung enokinya. Ini pisah-pisah ya. Oke, ini semua udah tercampur ya enokinya sama tepungnya. Saatnya mulai menggoreng. Mudah banget kan? Ini bisa buat cemilan menunggu sholat tarawih. Ini goreng enokinya ini cukup sebentar aja, soalnya cepet banget masaknya. Oke, ini udah matang. Terus sekarang penyajiannya. Ini paling enak dimakan sama cabai bubuk ya, biar ada rasa pedas. Cabainya ditaburin aja di sini, taburin di atasnya. Enoki telur asin ala Dek Caca. Jangan ketagihan ya. Bye.